Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Oke, pagi ini kita akan memberikan sebuah informasi tentang sebuah spare part lagi ya. Enggak jauh-jauh tentang spare part. Ini semua spare part saya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah spare part dari mobil Pajero Sport. Jadi ada sebuah mobil Pajero Sport, customernya mau pesan throttle body. Biasanya kalau untuk masalah throttle body itu tentang mesin yang berebut atau yang lain, mungkin tarikannya kurang responsif atau apa ya. Nah, jadi di sini ini barangnya sudah datang, dipesannya 2 minggu yang lalu. Ini sudah datang ya, dari Mitsubishi di pusat sana sudah datang barangnya. Jadi dengan kodenya ini Pajero Sport, Pajero yang lama ya, bukan yang all new ya. Yang lama, kode 1450A209. Jadi throttle body ini seperti biasa, misal ada customer yang mau pesan, itu tanya dulu harganya berapa mas. Jadi untuk ini harganya throttle body ini adalah 2.100.000, jadi 100.000 nanti akan terkena pajak dari pemerintah, yaitu dari lebih 11%. Jadi bisa ditambahkan sendiri ya, 2.100.000 ditambah 11% ketemunya berapa, karena kita dealer resmi bukan dealer yang biasa-biasa saja. Oke, mungkin bisa kita buka, kita unboxing dulu. Ini masih tersegel ya, baru datang. Oke, ini sudah saya buka untuk lapannya. Kita buka saja langsung untuk mengecek barangnya, dalam isinya seperti apa ya, throttle bodynya itu. Oke, pertama ini ada namanya ya, mengarasi ke benturan-benturan. Jadi ini adalah throttle bodynya teman-teman. Throttle bodynya seperti ini. Nah, seperti throttle body pada umumnya ya. Escape-nya 2.100.000. Ini termasuk relatif murah ya untuk kendaraan seperti Pajero Sport, karena kendaraan Pajero Sport termasuk kendaraan premium. Biasanya sebelumnya memang terkenal mahal-mahal karena sudah sport ya. Jangan lupa ini kodenya 1450A209. Jangan lupa untuk diingat-ingat ya, untuk teman-teman yang mau membeli. Ini yang asli made in dari India ya, dari India. Nanti kalau ada throttle body kok dari Indonesia, made in Indonesia atau made in mana, itu bisa dipastikan itu nggak asli ya teman-teman. Ini aslinya dari mobilnya adalah made in dari India. Biasanya kita ketik di sini seperti ini, kode ini di online shop maka keluar. Tetapi kodenya kok berbeda, nggak sama dengan ini. Nah, itu bisa dipastikan barang itu adalah barang KW. Jadi mungkin itu dulu yang saya bahas kesempatan hari ini. Besok jika ada sesuatu lagi yang menarik untuk kita bahas lagi bersama-sama. Kita akan melihat harganya, kodenya apa, kendaraannya apa ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Jika teman-teman mau servis bisa datang ke sini di Sunstar Motor Rembang, bisa konsultasi sih dulu mau servis apa. Kita siapkan dulu spare partnya, nanti biayanya bisa dibicarakan sambil ngopi-ngopi, bisa dinego atau bisa dikurangi atau bisa dilebihkan. Oke, mungkin itu dulu informasinya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa servisnya di Sun Motor Rembang saja.